Halo, gue Arya 13. Makanan favorit gue adalah tahu. Hi friends of Suzy, terima kasih udah mau ikut makan siang sama kami. Jadi selain nyanyi ala metal di atas panggung atau menjalankan F&B Empire, dia juga sangat menyukai binatang dan juga penggemar Star Wars. Jadi terima kasih Aryan udah mau diajak makan siang sama Lee Susan di kedai Disto. Thank you. Terima kasih sudah mengundang. Terima kasih. Oke, silakan. Kan. Sambal gosong? Sambal ini sih. Iya, jadi kan ini kan tempatnya kalau dari luar kan nggak terlalu kelihatan kan sebenarnya. Tiba-tiba lu masuk kayak Diagon LA gitu kan. Kayak tiba-tiba seru banget gitu. Heboh. Terus makanannya juga seenak itu. Menurut gue, menurut kita. Iya. Menurut lo, ya kan? Iya. Kenapa, bukan kenapa sih. Lo awalnya nemu tempat ini gimana cerita? Karena gue tinggal sebelah situ dulu. Okay. Ini kan Cipete 1, gue tinggal di Cipete 5 dulu. Terus lo suka lewat? Jadi gue pasti lewat, kalau pulang malam ini kan dia buka kayak sore punya malam. Gue lewat, tadinya gue pikir ini bar. Oke. Gimana? Ternyata buka. Okay. Jadi pas gue kemari, gue dikasih tahu teman sebelumnya emang, oh kalau di tempat itu bukan bar, tapi tempat enak ikan patinnya. Gitu. Patin. Ya, akhirnya gue pertama kali kesini tuh nyoba ikan patin. Yang ini. Yang itu. Yang bakar. Ya. Lo lebih suka patinnya apa lele? Jujur. Dua-duanya gue suka. Cuman kalau ikan patin, proses masaknya lebih lama. Sementara gue seringnya kesini datang udah kelaparan. Oke. Okay. Jadi lo pilih yang lebih cepat. Jadi gue pilih akhirnya makan yang lele. Lele juga kan ada dua tuh. Lele goreng sama lele bakar. Gue biasanya yang goreng. Paling cepat. Paling cepet ya itu? Gak tau sih. Gila, sambal gosongan. Ini yang mana ya? Ini yang pakai karasik? Ini yang istimewa. Ini yang special. Ini yang pakai teri. Pakai teri, yang ini enggak. Yang ini yang biasa. Oh, bedanya gitu sih. Yang mana? Sorry tadi gue gak dengerin. Oh, special pakai teri. Special. Itu biasanya kalau lagi gak kerja, mengisi waktu luang ngapain ya? Kalau gak kerja. Paling ngurus keluarga. Tadi gue. Iya, udah sih, kayaknya udah jarang banget. Apalagi pas pandemi kayaknya udah nggak. Oh iya sih. Sering di rumah. Lagi ngerjain Lego apa sekarang? Lego Star Wars. Lego Star Wars. Kim Song lagi ngerjain. Gua ada beberapa yang gua beli tapi belum gua bangun gitu. Seru banget. Ada yang antri. Iya, terus mengerikannya kan suka keluar mulu tuh yang baru, jadi akhirnya mengantuknya mulai. Wah, ini kayak. Seru-seru. Apa gua tunggu aja sampai harganya tinggi terus jual lagi. Sebenarnya ya, sebenarnya. Lu favorit kalian apa yang di sini biasanya? Gua tempenya sih. Tempenya enak banget. Tempenya gila. Gua berkesan banget sama sambal gosong. Tapi ini akhirnya kalau gua favorit sambal yang ini justru. Apa ini namanya? Enggak tahu. Pokoknya dia warnanya hijau terus lebih cair, kalau yang itu kan kayak sambal lebih kering. Kayak di lapo gitu kan. Iya. Emang lo bilangnya apa kalau mau sambel itu? Nggak ambil, biasanya kalau datang sini kan ada kayak meja sambel kan. Oh iya, prasmanan sambel. Jadi kita nggak pernah tahu namanya apa. Pokoknya gitu. Iya. Tapi ini akhirnya kita makan bareng di sini lagi ya. Waktu itu kan sempat makan bareng di sini juga. Pertama kali. Pertama kali. Kayaknya gue kesini. Itu 2018 atau 2019? 18. 18 terus 19 pernah lagi. Terus lo, menurut lo, kalau misalkan makanan Indo yang rock and roll banget tuh apa? Rock and roll? Kayak kalau misalkan rock and roll tuh makanan Indo, makanan apa itu? Rock and roll tuh apa? Bikinnya atau bentukannya atau? Serah, misalnya kayak aja. Yang Indo. Kalau menurut lo makanan yang metal tuh ini, kelelawar sih. Maksudnya lu masak bentukannya masih seperti kelelawar gitu. Itu menurut gua metal. Apakah gua akan makan? Enggak. Tapi metal. Soalnya dia mau dimakan kok masih ngeliatin gitu. Kalau ikan? Apa? Kan ikan juga kadang-kadang masih ada matanya, suka ngeliatin. Sebelah cuman gitu. Tapi kalau makanannya rock and roll dalam arti prosesnya lama, mungkin lebih kayak gudeg. Lama banget sih. Lama gitu kan. Lama banget. Gak bisa, gue mau bikin rendang hari ini, siang makan gitu, jarang. Apa itu? Oh enggak, gue bantai ini enak. Oh, jadi pertama kali nyoba enak.
aku juga belum nih apa tadi? Nasi goreng ikan asin. Asin. Oh. Nasi goreng ikan asin. Gak yakin. Selama ngikutin lo di sosial media, mungkin ini lebih ke sebelum pandemi ya, kan lo suka kayak traveling ke luar negeri, luar Indo gitu untuk kayak nonton festival-festival. Menurut lo kayak best festival that you've gone so far itu apa dan dimana? Roadburn Festival di Tilburg, Belanda. Itu favorit gue, kayak udah 3 atau 4 kali bolak-balik terus karena festivalnya nggak terlalu besar. Ibaratnya kayak misalnya festivalnya ada di Cipete. Wah. Main stage-nya di sini, terus stage berikutnya di sebelah situ, stage sebelah situ, jadi kayak block party gitu sih sebenarnya. Seru banget. Nggak terlalu nggak capek, soalnya nggak terlalu gede. Maksudnya kalau kayak festival-festival lain kan kayak jalan keren banget. Dari Hellfest, Coachella, ke itu kan emang lu sehari lu nonton 6 band lu udah capek gitu. Kalau ini lu masih bisa 10 band masih seru. Bisa. Menurut lu apa sih yang membuat festival tuh kayak worth going? Kontennya? Maksudnya kalau di Roadburn, karena band-bandnya banyak yang gue suka. Dan banyak juga band yang belum pernah gue dengar, antara sama sekali nggak tahu atau cuma dengar nama, tapi pas dapat nonton jadi suka gitu. Jadi kayak line up ya? Iya. Berarti justru disuka ke festival untuk explore yang baru itu dong, dibanding kayak yang ngejar sesuatu yang lo tahu. Dulu ngejar, tapi kalau dengan Roadburn tuh bisa kayak lo tahu 10 band, lo pulang tahu 30 band lagi gitu. Seru sih banget. Multiplikasi. Seru tuh. Nguliknya live. Asli ya sih nguliknya live. Kalau misalnya lo dikasih kayak kesempatan untuk bikin festival lo sendiri, lu gak bakal bikinnya kayak gimana? Terus kayak tipe makanan dan minuman yang ada di festival lo apa? Seru banget. Gue bakal bikin Tokyo kayaknya. Wah, Tokyo. Bukan di sini. Biar adem. Biar adem. Di sini, kalau bikin festival, ya selain isinya, kalau makanannya menurut gue makanan yang ya lumayan ragam. Maksudnya sekarang kan festival pasti isinya orang pasti makan mungkin kayak makanan yang mudah dibawa, misalnya kan hot dog, hamburger. Tapi gue ingat dulu kayak ada festival lokal namanya Java Rockin' Land. Dia keren banget. Itu dia lumayan ini kan. Dia lu lupakan juga kan seru kan, maksudnya dia vendornya lumayan ngulik gitu. Dikurasi dengan baik jadi seru. Iya. Ini festival musik doang kan? Iya. Enggak ada tulang. Ada tulang. Bro. Dari kakak? Enggak. Thanks, kak. Tulangnya tulang ikan, kan? Kocak juga kalau tulang ayam, tiba-tiba. Kayaknya. Ian, tadi kan Andre misalnya ngomong soal festival gitu. Lo kan lumayan sering lah kalau misalnya sebelum pandemi cabut-cabut gitu. Kayak lo sempat kalau misalnya lagi pergi-pergi nih, kalau misalnya atau misalnya lagi tour atau kayak lagi muter-muter, intinya kalau lagi nggak di Jakarta, sempat ada makanan yang lo kangenin nggak sih? Atau kayak ya yang banyak tuh di Jakarta gitu? Atau yang misalnya mungkin di Bandung ada, gitu? Kayak misalnya kalau kita biasanya kalau ke manggung di Makassar, pasti satu tim pengen makan ke Palu Basah Serigala gitu. Terus kalau ke daerah Jawa tuh berbagai macam soto kan. Sebenarnya yang kita nggak tahu sama sekali itu ternyata dan surprise itu pas manggung di Jember. Sebenarnya makan apa ya nggak tahu, ternyata makanannya waktu itu salah satu yang paling enak yang pernah kita datengin. Kalau nggak salah misalnya mereka agak kayak mix gitu, jadi tiba-tiba lu mau ini nggak? Waktu itu apa ya? Rawon gudeg misalnya, gabungan gitu atau apa sama apa gitu, jadi kayak di mix gitu, pecel soto something lah, like. Gue lupa namanya. Oke, gue tahu deh. Iya. Kayak apa tuh? Itu enak. Kuah tapi pakai saus kacang. Jadi maksudnya gudeg tuh ada kuah rawonnya gitu. Jadi kayak lu dikasih di gudeg pula, kasih rawonnya misalnya. Gitu. Tapi kalau misalnya lo lagi muter-muter gitu, ada makanan rumah yang lo kangen nggak? Ya itu, kayak maksudnya yang dari soalnya kadang-kadang makanan itu buka cabang di
sini gitu. Tapi rasanya beda sih gitu. Enggak se-OG yang kayak di lu langsung ke sana. Iya, iya. Oke. Okay. Rapid fire. Rapid fire. Oke, okay, jadi sebutin band yang lo kepikiran atau yang pengen lo dengerin ketika lo lagi makan makanan-makanan ini. Oke. Okay. Oke, okay, bakal ada 5 ya. Dan lo cuma boleh jawab di bawah 5 detik. Sama banget 5 detik? Ya udah 3. 2. 1 deh. Yang pertama, lele goreng. Lele goreng. 1. Teror kayaknya. Teror. Oke. Okay. Atau lele goreng identiknya kayaknya lebih hardcore, Bang. Oke. Okay. Kering-kering gitulah gitu sama. Ngakak. Yang kedua, Lazy Lawless Burger. Ini. Oh, itu selera. Oh, keren. 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 Congrats ya. Congrats. Iya, congrats. Oke. Keren banget. Yang ketiga, bakwan sayur. Bakwan sayur. Yes. Earth Crisis. Oke. Okay. Okay. Earth Crisis. Karena mereka vegan. Oke, makes sense. Nice. Okay. Nice one. Yang keempat, Steamed Barramundi Claypot Rice. Steamed Barramundi Claypot Rice. Dari mana tuh? Dari. Apapun musik yang dibikin sama Mike Patton. Oke. Okay. Yang kelima, terakhir, sudah siap? Ini dari tadi nahan makan, okay. Rapid ntar, rapid juga. Aduh, oke, okay. Yang terakhir ya, kerak telur. Kerak telur. Kayaknya dator, suka dator. Oke. Kerak, kerak. Kerak telur. Kerak telur. Kerak telur. Kerak telur. Rapid fire. Sama pas lagi ngulik-ngulik tentang lo, gue liat di bio Twitter lo, sate-satenya 200 tusuk. Pas lo nulis itu, lo emang bener lagi pesen 200 tusuk sate? Atau lo lagi ada acara jadi pesen 200 tusuk sate? Enggak, itu namanya jenjang usia. Hah? Itu quotes dari film. Oh alas. Film Sundel Bolong. Lu cari di YouTube. Bukan 100. Bukan sendal bolong pesannya 100. Ya kalau nggak tahu, sekarang udah naik ya. Iya, gue juga nggak suka sate. Enggak, itu mah. Lu nggak suka sate? Gue suka, maksudnya. Maksudnya quotes itu kayak nulis. Isi aja lah, asal gitu. Gue kira lo emang lagi ada acara, terus lo bisa 200 tusuk. Ntar gue cek ya, 200 tusuk. Update bio deh. Gak ada, itu lucu. Lo cek lucu coy, lucu. Sendal bolongnya lagi di tukang sate sama soto gitu. Kalau boleh pilih kayak untuk kerja sama siapa aja atau any company whoever dari beda industri boleh juga. Lu pilih siapa? Beda industri. Misalnya kayak selain dari industri musik. Slayer enggak boleh. Ya. Udah soalnya. Yang udah pernah enggak boleh. Maksudnya sekarang enggak gua misalnya siapa aja? Si Lawless Burger Bar dulu sempat pengen kerja sama pagi sore. Iya. Terus kita udah masukin proposal dan gini ini gak, kayaknya gak nyampe ke atas atau gimana, sementara yang bawah kayak gak terlalu tertarik, jadi gak pernah jadi. Tapi itu pengen banget sih. Emang kalau misalnya lo kolaborasi sama Pagi Sore, lo mau bikin apaan? Bukan nasi gak sih, Bang? Burger apa? Iya juga sih. Macam-macam sih. Maksudnya si Pagi Sore pun punya banyak menu yang burger lain bisa ya? Diandalkan. Menarik banget. Burger Minang misalnya. Burger Minang. Oh, tapi gue yang tahu tadi yang pertanyaan yang tadi lele. Kenapa gue lebih sering makan lele Kenapa tuh? Kenapa tuh? Makan lele goreng dibanding yang bakar. Soalnya tadi balik lagi yang sambal yang hijau tadi. Kalau gue makan lele goreng yang itu, dia lebih berasa pakai ini. Sementara kalau yang bakar, dia rasanya udah kuat kan, kecap gitu. Jadi gue kalau pakai ini lebih seneng pakai yang goreng. Oh, jadi bukan gara-gara cepet doang? Hah? Bukan gara-gara masaknya lebih cepet? Bukan. Kayaknya kalau lele dan kawan-kawan cepet sih. Dia aja nih. Lele emang kawannya siapa? Hah? Lele dan kawan-kawan. Ini lele satu, lele dua. Kawan-kawan. Jadi sebenarnya lu kesini lebih makan sambelnya gak sih daripada makan? Sebenarnya. Dua itu kalau sambelnya doang.
Maksudnya lebih nyari gak sih? Gerdnya tambahin. Maju, maju. Asya, asya, asya. Walach. Terus banget coy. Gue parah-parah. Gue miss gigit. Cabe. Asin banget. Yeah. Ikan asinnya. Pengen nanya dong. Kalau misalnya lo kayak ngeliat, sekarang kan banyak, makin banyak tuh kayak orang-orang, anak-anak muda yang kayak bikin musik band-band baru atau kayak misalnya grup musik, pokoknya bermusik lah ya gitu. Nah dari, tapi nggak cuma dari musik, misalnya di industri lain secara kreatif kan juga lumayan aktif. Kalau lo pribadi ngerasa ada inspirasi nggak sih yang lo ambil dari yang generasi-generasi baru? Oh iya, maksudnya kalau lo bilang misalnya sekarang kan banyak, tambah banyak, dibilang tambah banyak enggak, tapi lebih ke regenerasi aja sih. Iya. Dan maksudnya kayak sosial media juga membuat hal itu lebih mudah dan orang-orang juga bisa lebih nge-push atau tampil misalnya. Yeah. Dan gue inget ketika gue main band misalnya, gue melihat teman-teman yang generasi yang lebih baru pada waktu itu kayak Piwi Gaskin, mereka memanfaatkan sosial medianya tuh waktu itu masih ada MySpace dan mereka bikin MySpace tuh maksimal. Yeah. Dan menurut gue itu wah kita toku banget ya, kita masih primitif gini pakai MySpace yang biasa gitu. Jadi ya kalau dibilang terinspirasi ya dari hal-hal itu karena mungkin generasi sesudah generasi yang sekarang, tambah sekarang juga itu kan lebih apa ya, lebih tech savvy misalnya. Iya, iya. Gitu. Jadi lebih bisa kayak ngegabungin lah ya. Iya, dari... kalau misalnya dengan musik sih akan selalu ada musik, ya. Musisi-musisi baru yang akan ini ada sesuatu yang baru nih, dari ada 1000 musisi baru, tapi ada 5-10 yang udah paling beda sendiri dan berhasil misalnya. Iya, iya sih. Makes sense. Tapi bicara tentang regenerasi, menurut lo ada nggak kayak isu-isu yang belum terlalu terekspos di antara anak-anak muda ini misalnya, khususnya di dunia? Kalau di musik-musik yang menurut gue lebih cenderung ke musik subkultur sih, sebenarnya isu-isu itu banyak. Karena mereka lebih, mungkin lebih kayak social politic conscious gitu. Sementara menurut gue yang masih kurang adalah justru di musik pop banyak yang temanya ya masih lebih aman gitu. Seharusnya kayak menurut gue ada beberapa musisi atau band kayak lu bisa lebih bagus dengan A, B, C karena gue tahu lu secara personal juga sebenarnya lu punya ketertarikan ke hal ini gitu. Ini gue boleh nanya gini gak? Kalau kayak Mbak. Dari... dari apa namanya, musisi-musisi yang baru nih, yang lo lagi ngulik siapa? Baru? Yang orang emerging lah. Ya gue lagi mikir soalnya ada beberapa sebenarnya yang waktu itu baru, terus sampai hari ini ternyata belum banyak rilis. Karirnya lebih banyak gitu. Oke. Apa ya? Gua tuh lagi, kalau gua sekarang lagi seneng dengerin ada band Jakarta juga namanya My Sector. Mereka kayak mainin death crust gitu, emang lebih ke metal dan punk rock. Mungkin Perunggu kalau untuk popnya. Oke. Beberapa single mereka menarik. Apalagi ya? Penyanyi lu kalau lihat di Spotify gitu kan suka penyanyi-penyanyi Indonesia baru banyak banget. Iya. Ini siapa lagi? Iya. Kemana? Iya. Lagi semenjak TikTok gitu nggak sih? Iya. Yeah. Ada kayak a shift and how. Lokal yang dari TikTok siapa besar? Yang nggak tahu sih. Yang kayak di discover dari TikTok. Siapa ya? Banyak ya? Ada beberapa. Ya kan maksudnya kalau kayak misalnya Fleetwood Mac kemarin kan tiba-tiba gara-gara ada bapak-bapak main skate gitu, terus dia sambil pasang Fleetwood Mac terus hits lagi kan, lagu itu Dreams. Lo pernah nggak aja toh? Pernah, gue berapa kali. Cermin dong coba, lagi lompat apa? Gue pernah lagi manggung, di bawah tuh, itu abis hujan. Terus di bawah panggung gue tuh ada kayak panggung kecil. Oke. Lagi lagu terakhir atau gimana, gue loncat ke situ, ternyata itu bukan panggung. Ternyata ada speaker, ditutupi nama papan. Terus gue loncat ke sebelah sininya kan. Oh jadi gitu. Terus gue jatuh, terus papanya terpelanting, timpa gue juga. Sudah terjatuh, tertimpa tangga cuy. Timpa papan. Peribahasa, tertimpa papan. Emang ya peribahasa? Itu peribahasanya. Anak-anak? Iya. Cakep. Aman gak?
Terus apa? Tapi lo gak kenapa-kenapa kan? Aman. Ya enggak, lo, waktu itu sih luka-luka. Terus pernah habis manggung di Bali. Jadi gue ke habis selesai main, gue ke belakang. Mestinya belok kanan lagi karena gelap, gue nggak lihat ternyata panggung di, lokal di sini kan nggak ada pagernya. Ternyata gue langsung terjun bebas gitu. Lumayan 1,5 meter gitu. Tapi nggak apa-apa juga, 1,5 meter. Terus pulangnya pakai ini, kursi roda, pakai beli ini apa namanya, tongkat ya. Tongkat gitu. Itu banyak kayak basis gue si Semi juga lagi mundur-mundur, ternyata dia kakinya masuk ke lubang gitu. Jadi kayak serem banget sih. Wow, obstacle-nya banyak ya. Lucunya pas gue manggung di Singapura, mereka tuh panggungnya tuh serius dan semua sisi tuh diperkirakan. Jadi kalau yang pinggir-pinggir yang nggak ada apa-apa, kasih pagar. Oh, kalau di sini sih. Aman. Bebas. Di sini lo kira-kira aja. Tapi lo kayak awalnya dari seorang musisi, frontman, rockstar, asik. Jadi kayak tiba-tiba abis itu ke F&B industry tuh gimana ceritanya sih? Kayak how did you start your journey di F&B? Itu kan awalnya dari Lawless Jakarta, punya toko clothing. Terus sebenarnya kita pengen punya bar. Dan waktu itu sebelahnya Lawless, tiba-tiba bekas galeri sama bekas kafe, galeri terus kafe, cabut. Karena daerah situ untuk kuliner emang agak sepi, daerah Kemang Selatan situ tadinya. Suka banjir. Ya, terus kita pengennya bikin bar. Pas mau bikin bar, apa ya? Burger bar. Kita pikirnya nggak izin alkohol, kayaknya ribet ya, susah gini, terus mahal gini. Gimana kalau kita bikin tempat mungkin yang cenderung gampang dibikin dan dimakan, tapi ada birnya gitu, jadi bisa ambil-ambil. Ya. Udah kita pedean bikin burger. Kenapa burger? Dan akhirnya jadi burger bar. Cari yang gampang. Cari yang cenderung lebih. Cenderung. Iya. Tapi ya kenapa? Soalnya kan at that time pas Lawless pertama kali buka, burger itu belum terlalu se-in itu loh di Jakarta. Iya gak sih? Masa sih? Belum banyak gak sih? Belum banyak kayak menurut gua udah banyak itu. Tapi kayak ada sekarang. Belum se-hype itu mungkin kali ya. Tapi banyak sih, banyak ya. Gak se-booming sebelum pandemi gitu kan. Culture-nya tuh belum yang kayak sekarang, kayak orang open up your new burger shop. Kenapa burger? Karena waktu itu kita pengennya buka bar, kita pengen bir yang makanan yang cocok dengan bir. Mungkin lebih kayak burger, fries. Soalnya kalau seblak kayaknya kurang ya. Bisa belakang mabir ntar jadi ini rock and roll cilok. Make sense sekarang cilok. Kayak sekarang lo cerita namanya jadi burger bar. Lawless Burger Bar kayak it was the bar first and then the burger. Jadi kalau lo ditanya kok bisa tiba-tiba ke kuliner, nggak tahu juga sih, tapi tahu deh rata-rata anak-anak seneng makan gitu. Jadi menurut gue, lu akan lebih mudah melakukan sesuatu kalau lu menyukai apa yang lu lakukan. Kalau lu kuliner ya, itu dia juga makan gitu, lu seneng makan. Gue pernah ketemu ada satu artis, tapi dia hanya suka membuat tattoo-nya, tapi kalau badan dia bersih, gue agak skeptis. Yakin gak mau bikin dulu? Gitu. Ngakak lu. Tahu dari mana? Terlalu dalam. Dia nggak tahu rasanya soalnya. Iya lagi. Terus habis itu kayak dari Lawless and Burger, terus gimana tuh prosesnya ke Iron Fist? Kalau Iron Fist itu awalnya dari karena si Lawless Burger Bar collab sama Po Noodle Bar, karena emang isinya juga anak-anak juga, teman-teman juga kan. Iya dong. Kita bikin satu, kita bikin satu menu. Kayak sandwich. Bau ya. Iya, bau ya maksudnya. Sandwich tuh. Empat. Kalau bau yang Mama Sasha. Oh, iring. Nah, itu namanya Iron Fist menunya. Oh. Terus kita berpikir, pas itu sukses, banyak yang suka. Kita berpikir, kenapa kita nggak collab aja ya? Collab apa nih maksudnya? Akhirnya collab perusahaan. Akhirnya kita buka bikin perusahaan baru antara Lawless dan Po Noodle Bar, bikin Iron Fist. Keren gitu ya. Nanti mungkin di kota akan bikin restorannya lebih besar lagi, lebih banyak, namanya Grand Iron Fist. Serius? Amin. Omongan adalah. Iya. Iron Fist.
Udah nyoba Iron Fist? Udah. Jualan kan suka banget. Yeah. Yang si kita itu bareng juga. Yang bareng Mundi. Yeah. Enak banget tuh kayak. Makanya tadi masuk ke favorite. Oh, okay. Favorite. Enak banget. Lu nyobain ininya gak? Grilled butter prawn. Belum. Itu sebenarnya appetizer, tapi itu Oke. Okay. Besok makan lagi. Catat. Makannya yang the full plate yang barbecue itu. Oh, itu Mac and cheese. Pala mac and cheese itu enak banget. Sama klepot deh. So good. Teman gue ada yang komen kayak, ini daging-dagingnya ini benar sapi ya. Soalnya ini halal rasa haram. Sumpah. Iya banget. Ya, sumpah. Sebagai jago banget. Terus in the near future nih, kayak ada something yang lo look forward to nggak? Banyak kali ya. Kayak mungkin bisa share satu lah. Satu atau dua. Satu deh. Kelar-kelar keren. Small future wins. Yeah. Dalam apa nih? Segi apa nih? Apa aja. Bisnis boleh, musik boleh. Personal boleh. Yeah. Musik bisnis. Musik bisnis. Family business, music business. Gue dari kemarin nyangkul-nyangkul, gue pengen punya rumah layak di selatan. Agak susah tapi itu. Yeah. Selatannya mungkin kebagiannya Tangerang. Tangerang Selatan. Tangerang juga mahal. Gini, Tangerang juga gini. Mahal. Iya makanya. Oke, okay. Semangat. Oke. Okay. Bisa kali donasi-donasi. Mane di sini saya. Aku juga mau. Kita bisa datang gitu. Oke, gue punya satu pertanyaan lagi. Terakhir. Ya. Kalau misalnya lo bisa merubah satu budaya atau culture atau custom di Indonesia, apa yang bakal lo rubah? Boleh yang lucu-lucuan, boleh yang seru, boleh yang serius. Ceritanya uang bukan halangan, kuasa, power gitu udah buat lo semua. Waktu jadi lo bebas, juga waktu bukan tantangan. Kayak instant change. If you have all the power in the world, the authority. In Indonesia deh. Kayak untuk merubah di Indonesia ya. Susah itu ya? Yes. Susah gak bisa kayaknya. Kenapa? udah terlalu banyak ini kayak. Orang gak bisa ngantri di sini. Budaya yang ngantri. Budaya yang ngantri. Lu lagi ngantri gitu ada aja kan ibu-ibu kalau nggak bapak-bapak nyelak, Pak ini ngantri rokok doang. Nih makan lu rokok. Oke. Ini nggak usah itu di lampu merah aja. Lu nggak ngerti kayak. Semua orang pengen bulan-bulan ke depan, motor-motor pengen ke depan. Sementara kalau motor-motor terlalu ke depan atau di depan garis, lu dari sana mobil susah masuk atau gitu-gitu. Iya, iya, asli. Iya, banget. Semoga terjadi ya. Amin, kita aminkan saja. Amin. Masih lapar? Udah. Kenyang banget. We'll take this away.